Hallo. Vaarwel, gezonde, groeten voor ons allemaal. Hallo, salam jumpa, salam sehat buat kita semua. Which deze gelegenheid wil iedereen uitnodigen om Nederlands te leren, laten we beginnen. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mengajak teman-teman semua belajar bareng dalam bahasa Belanda. Langsung saja kita mulai. Laten we beginnen. What's jouw naam? Siapa namamu? My name is Budi. Namaku Budi atau nama saya Budi. Saya ulang. What is jouw naam? My name is Budi. Yang kedua. Welcome to vandaan. Ya. Dari mana kamu berasal? Kalau saya berasal dari Pasuruan, dari I come from Pasuruan. Saya berasal dari Amsterdam. I come from Amsterdam. Saya berasal dari Jawa Timur. I come from Java. Ya. Saya ulang dari kalimat yang berikutnya, ya. Dari mana Anda berasal, ya? Welcome to Vandaan. Ya. Nah. Kemudian di mana Anda bekerja? Di mana Anda bekerja? Where work here? I work in head second house. Where work here? Di mana Anda bekerja? I work in head second house. Aku bekerja di rumah sakit. Kalau aku bekerja di rumah ya, bilang aja. I work in head house. Aku bekerja di pabrik. I work in head fabric. Nah, berapa lama Anda bekerja di sana? How long work here? I have 5 years gewerkt. Aku bekerja selama 5 tahun di sana. I have 5 years gewerkt. Aku bekerja selama 6 tahun. Berarti tinggal I have 6 berarti atau 7. I have 7 atau 6. 6 itu 6 ya. Kalau 7 berarti 7. I have, nah, tinggal ditambahkan berapa tahun. Kalau namanya setahun ya berarti in. Kalau 2, 3. Kalau 3, 3. Nah, dan seterusnya. Kalau 6, 6. Ya. Jadi I have 6 their keyword. Saya ulang dari atas. Nama saya Alphon berarti. My name is Alphon. Ya. My name is Alphon. What's your name? My name is Alphon. Welcome to Vandaan. I come in Pasuruan. Where work here? I work here in school. Aku bekerja di sekolah. How long work here? Berapa lama Anda bekerja di sana? I have 10 years covered. Aku bekerja selama 10 tahun. Mudah kan? Kita akan mencoba memperlancar sedikit demi sedikit. Nah, kalau sudah bisa mengungkapkan kata-kata yang sulit dan itu dapat kita terima meskipun salah, itu tidak masalah. Tetapi kita sudah berani mencoba. Itu adalah sebuah prestasi. Lanjutkan.